Saya pengen kenalan dengan Bapak Ibu. Karena sesinya online, maka saya pun kenalannya pengen dengan online. Punya akun Instagram semua? Punya. Silakan cari akun saya. Aja dengan follow, saya follow balik. Saya pengen tahu satu-satu. Saya di sesi awal akan gantiin Mas Dimas sebetulnya kenalin Gapura Digital itu apa sih? Harusnya Mas Dimas ini beliau sebagai project officer untuk Gapura Digital DIY. Jadi kebetulan hari ini beliau berhalangan. Apa itu Gapura Digital? Nah, ini singkatannya Gapura Digital, gerakan pelatihan usaha rakyat digital. Ini program khusus dari Google yang memang mereka mengalokasikan CSR-nya untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya Gapura. Untuk siapa sih Gapura Digital? Untuk para pelaku UMKM. Jadi semua pelaku UMKM bisa ikut kelas ini. Mengapa harus beralih digital? Ada yang tahu ini siapa? Ya, yang punya Bro Du. Sepatu ya. Sepatunya murah mahal ya? Mahal. Pertanyaan saya, sepatu kulit ya? Pertanyaan saya, ada banyak sepatu kulit di luar sana yang jauh lebih murah. Pertanyaannya lebih laku mana sih? Mahal ini ternyata. Tapi yang murah juga banyak pak, kualitas juga gak beda-beda jauh gitu. Bahkan banyak yang ada juga beberapa kualitas yang lebih tinggi. Tapi kenapa bisa lebih penjualannya lebih meningkat? Ya, salah satunya dikenal. Salah satunya lagi, nah ini rupanya dengan online itu mampu meningkatkan pertumbuhan sekitar 80%. Kenapa harus online ini pak? Ada 100 juta pengguna internet di Indonesia. 3 dari 4 orang dia memakai setiap hari. Pakai internet siapa? Gak bisa lepas dari internet. Berikutnya, 7 dari 10 orang itu mengakses melalui ponsel. Dia mengakses internet, rata-rata sekarang lewat ponsel. Nah ini pola pikir. Rata-rata pemilik toko atau pengusaha berpikirnya itu mulai dari yang mudah dulu. Nah, website nanti dulu deh. Pakai WA, aplikasi chat dulu. WA, Instagram, macam-macamnya. Berikutnya baru sosial media, berikutnya e-commerce. Berikutnya lagi baru pakai listing atau Google My Business. Berikutnya lagi terakhir dia baru bikin website. Padahal benarnya konsumen itu dari sini kebalikan. Konsumen butuhnya website dulu, baru terakhir ke aplikasi chat. Pertanyaannya kita sudah pakai apa saja? Oke, saya lanjut. 82% mencari informasi mengenai toko dengan mesin penelusuran atau pakai, kalau yang terkenal di Indonesia Google. Tapi selain Google ada kok beberapa, ada Bing, ada ASK dan berbagai macam. Tapi memang di Indonesia rata-rata frame-nya Google. Nyari apa-apa di Google ya. Ketika Bapak Ibu punya listing di internet, listing itu kayak penanda, salah satunya penanda alamat di Google Map. Kalau Bapak Ibu nanti nyari di Google, maka di sana biasanya muncul yang langsung dengan langsung dengan mapnya, ada keterangan buka jam berapa sampai tutup jam berapa, juga saran sampai minggu misalnya. Kalau lengkap itu bisa dapat 5 kali klik dibandingkan website yang tidak ada listingnya. Kalau sudah punya website pakai listing, dia lebih mudah, apa orang akan lebih tertarik untuk mengklik itu. Berikutnya 35 akan mendapatkan sekitar 38% penambahannya dibandingkan website yang tanpa listing 38% lebih banyak. Dan berikutnya 29% pertimbangan untuk membeli. Kalau sudah punya website, belum di listing, saatnya listing. Saya nggak banyak saja, hanya mengenalkan dan peringatan di beberapa kota kelas ini ada yang akan mereka menjual. Padahal semuanya free, semuanya gratis dari Google. Cover Gapura Digital ada di Medan, Jakarta, Semarang, Bandung, Jogja, ada Malang, Surabaya, Denpasar,
Makassar dan Bali. Kalau teman-temannya ada yang di daerah sana, silakan bisa melapor ke daerahnya itu. Itu pengenalan tentang apa itu gapura digital.